dikabarkan meninggal dunia, komedian Nunung memberikan klarifikasi. Namun sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pelawak Nunung dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diunggah oleh akun Lambe Ikus di media sosial pribadinya. Namun saat ini pihak keluarga Nunung Sri Murad tersebut mengetahui kebenaran kabar itu. Namun begitu, Nunung tak menampik kabar beredar tentang dirinya tersebut, bahwa dia dikatakan meninggal dunia. Mengaku belum mendapat konfirmasi terkait kondisi Nunung sebenarnya, netizen justru mempertanyakan bagaimana channel Lambe Ukus bisa mendapatkan kabar tersebut. Namun saat ini pihak keluarga mencoba untuk memberi klarifikasi dan penjelasan kebenaran kabar tersebut. Sahabat Sule dan Andre Taulani itu merasa risih atas kabar berita yang didapat dari media sosial. Ternyata Nunung masih aktif di media sosialnya, diketahui pada postingan terakhirnya di Instagram. Berdasarkan hal tersebut, maka konten YouTube Lambe Ukus masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan dan penyebar berita hoax. Bagaimana menurut kalian?